Oke, kita akan bahas tentang sensor, temperatur, sensor. Sebelumnya kita udah bahas tentang load sensor. Habis ini load sensor yang outputnya analog input. Habis ini kita akan tutorial bagaimana caranya mengakses sensor temperatur sensor dengan keluarin arus 0,4 sampai 20 mA. Oke. Kita langsung pakai PLC karena kita nggak bisa mencoba ke volt ampermeter. Langsung ke PLC. Nah, di sini sudah tersedia PLC Omron CP1E NA20DRA. Dia sudah dibawain tentang analog input, dua analog input. Satunya channel 90, satunya channel 91. Di channel 90 dia bisa akses dua tipe sensor, yaitu sensor yang keluarannya analognya volt. Yang kedua, sensor yang keluaran analognya berupa arus. Nah, kemarin kita udah bahas load sensor yang keluaran arusnya analog. Nah, sekarang kita bahas tentang load temperatur sensor yang ngeluarin ininya arus, ya kan? Variabelnya arus. Oke, kita langsung sambung aja. Cap cip cus tanpa basa-basi. Oke, pertama-tama kita sambungin dulu tegangannya ya. Nah, jadi ke load sensor, ke temperatur sensor hari plus 24 volt DC masukin ke plus. Nah, oke. Minnya, keluaran minnya ini, tarik kita kasih minnya ini, kita langsung masukin ke IIN. IIN mana IIN? Oke, yang mana IIN kita perlihatkan. Oke, ini dia. Good. Nah, ntar. Oke, IIN 0 kita masukin ke IIN 0. Habis itu kita jumper ke VIN. Yang keluar IIN tadi kita jumper ke VIN. Terus minus 24 volt DC masuk ke common. Nah, jadi pertama-tama plus ke plusnya sensor, terus minusnya sensor masuk ke IIN, dijumper ke VIN. Terus habis itu minus 24 volt DC masuk ke com analog input PLC. Easy. Nah, kita lanjut ke program. Jangan lupa. Oke, kita langsung. Nah, kita panggil data analog inputnya yang menggunakan sensor suhu ini. Nah, pertama-tama kita buat dulu caranya untuk mengakses analog input. Nah, cara mengakses analog inputnya, ya ini yang arus ya. Jadi cara mengakses analog input yang keluarnya arus, caranya begini. Kita setting dulu. Nah, setting, terus ke build ADC. Nah, jangan lupa analog inputnya ini diganti ke 4 sampai 20 mA. Nah, using averaging biar rata-rata ya. Close saja. Kalau udah, nah habis itu kita buat P underscore on, sorry on, kok ohm ya, on. Oke, nah habis itu kita kasih move pindah data channel 90 ke D10. Nah, analog input data analog. Oke, kita udah kasih nama yang 90 analog input, D90 kita kasih D10, kita kasih nama data analog. Nah, kalau udah selesai, kita langsung transfer PLC work online. Yes, jangan lupa kabel data harus sudah nancap. Nah, terus PLC transfer to PLC. Oke, settingannya dicentang, jangan lupa. Oke, yes, masuk. Oke, lagi mantap. Nah, kalau udah, jangan lupa karena kita ganti settingan barusan, maka PLC harus dimatikan dulu atau di restart. Nah, kalau udah keluar merah-merah kayak gini, kita nyalain lagi. Terus jangan lupa kita work online lagi. Oke, yes, masuk kan. Nah, kita sensornya kita nyalain source-nya. Oke, ya sudah ada data masuk, jadi suhunya udah mendeteksi. Ya, ini suhu badan kita. Nah, oke, 1700 data ya. Jadi 4 sampai 20 mA
yang bisa diakses. Nah, dia udah muncul. Terus gimana caranya supaya suhunya naik? Nah, saya pakai nih, saya pegang-pegang di sini. Nah, suhu tubuh naik ya, cuma dikit kali ya. Nah, kita coba karena PT 100 ini. Sama, Anda bisa pakai, nanti bisa pakai korek atau apa untuk ngetes. Sementara ini saya akan pakai solder. Kita pakai solder untuk panasnya. Panasnya naik gak? Wow. Lihat datanya naik, 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 naik. 1900 sampai 6000 yang maksimum ya. Jadi dia ngeluarin 4 sampai 25 ampere. Kebetulan untuk sensor ini adalah 150 derajat Celcius. Sehingga data yang tampil udah 2000, naik terus, naik terus. Kita ratakan aja panasnya. Oke, kita ratakan. Nah, kalau bisa nanti pakai apa namanya korek, dia akan naik terus. Berarti maksimum kalau 6000, berarti data yang terkirim ke sana adalah 20 mA. Atau kalau sensor suhunya itu sudah 150 derajat Celcius. Naik, oke. Gampang kan? Gampang? Gampang. Oke, itu caranya mengakses sensor suhu. Oke, udah. Oh, udah kita agak panas ya. Oh, agak panas. Kita coba dinginin. Ya, tambah dingin maka datanya akan turun. 3000 ya. Oh, 3000. Oke, kita dinginin. Datanya mulai turun, 3300, 3200. Nah, tinggal untuk nampilan suhu, Anda tinggal konversi saja menggunakan instruksi metodika di sini, automatic instruction. Atau Anda bisa lihat di bagaimana gimana sih caranya konversi data yang dibaca oleh VLC, data yang dibaca oleh VLC kita masukkan ke data suhu atau data berat, nanti akan ada instruksi berikutnya. Oke, terima kasih. Begini caranya mengakses untuk sensor suhu yang keluarannya berupa analog arus current. Terima kasih, sampai ketemu di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.